Rosma Mansur gagal tutup kes mahkamah melibatkan kes rompakan bernilai 1.25 bilion ringgit. Cukup-cukup panas. Perbicaraan mahkamah di Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan Rosma Mansur kalah lagi melawan mendiang Gopal Sri Ram dalam kes rompakan projek tenaga solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit. Rosma, oh Rosma, apa sudah jadi? Wahai bekas isteri Perdana Menteri ke-6 Malaysia yang amat saya hormati. Macam mana boleh kalah lagi ni Rosma? Ini memang tanda-tanda kiamat besar Rosma. Kamu akhirnya gagal lagi untuk tutup kes jenayah rompakan melibatkan projek tenaga solar bernilai 1.25 bilion ringgit secara rasmi hari ini. Untuk makluman pakcik makcik Otto Arung dan lebih 33 juta rakyat Malaysia yang menonton video bahaya ini, Rosma Mansur, bekas isteri Perdana Menteri ke-6 Malaysia, telah memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tertinggi Istana Kehakiman Putrajaya sebagai peluang terakhir untuk menutup kes rompakan projek bernilai 1.25 bilion ringgit. Malangnya, sialnya, di bulan yang mulia lagi barakah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu balak besar menimpa di atas kepala Rosma Mansur, yang mana secara rasmi hakim-hakim Mahkamah Persekutuan membuat pengumuman mengejutkan semakan kehakiman Rosma Mansur ditolak untuk memecat mendiang Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya dalam perbicaraan kes rompakan projek tenaga solar 1.25 bilion ringgit yang dicuri oleh Rosma di zaman banduan Najib menjadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang mampuslah ini kali Rosma. Dengan pengumuman kekalahan ini, maka confirm kamu masuk penjara kajang jumpa suami tercinta dan meringkuk dalam penjara selama 10 tahun. Ramai rakyat Malaysia yang sudah lupa. Beberapa tahun lalu Rosma Mansur kalah dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sehingga dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta ringgit
kerana kalah dalam 3 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan dalam Malaysia. Rosman Mansor sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan jika gagal membayar denda, Rosma akan meringkuk dalam penjara selama 30 tahun menemani banduan Najib, suami tercinta, dalam penjara rakyat. Rosma sangat terkejut hari ini. Di era Kerajaan Agong ke-17, di era Kerajaan Anwar Ibrahim, beliau masih berkakai dan bergelut, tidak mampu untuk tutup kes jenayah rompakan berprofil tinggi melibatkan projek tenaga solar yang dicuri oleh Rosmah atas bantuan laki tercinta bernilai 1.25 bilion ringgit ini. Ini adalah kekalahan yang sangat-sangat memalukan kepada Rosmah Mansor dan suaminya yang terus dihimpit dengan perbicaraan-perbicaraan kes mahkamah melibatkan skandal rompakan saga yang terus gagal ditutup dalam institusi kehakiman negara. What happened, Rosmah Mansor? Macam mana boleh ni? Isteri cash is king kalah lagi di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya secara rasmi hari ini, 26 Mac 2024. Hakim memutuskan bahawa pelantikan mendiang Gopal Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya adalah sah isi Undang-Undang dan Perlembagaan kerana surat lantikan yang diberikan oleh Jabatan Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia ke atas Gopal Sri Ram tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dipertikaikan oleh Rosmah Mansor dan peguam-peguam hebatnya. Inilah kedupangan Rosmah Mansor. Dia mahu lambat masuk penjara Kajang jumpa suami tercinta. Sampai bermacam-macam cara wayang Rosma terpaksa lakukan untuk merayu di Mahkamah Persekutuan bagi memecat mendiang Gopal Sri Ram yang telah meninggal dunia. What happened, Rosmah Mansor? Sampai mendiang Gopal Sri Ram mati, boleh-bolehnya hang kalah di Mahkamah Persekutuan. Mendiang Gopal Sri Ram, jasadnya sudah tidak ada dalam negara Malaysia. Dan saya doakan semoga syurga untuk mendiang kerana menegakkan rule of law dan mengalahkan isteri penyamun yang paling kaya di dunia dalam Mahkamah Malaysia. Cukup-cukup memalukan, Rosmah. Anda diisytiharkan kalah lagi oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Malah hakim yang arif lagi bijaksana mengumumkan permohonan semakan kehakiman anda untuk tutup kes rompakan projek 1.25 bilion ringgit ditolak. So, Rosmah, jangan kasih lama. Suami kamu sangat rindu dengan kamu. Temankanlah suami tercinta kamu dalam penjara kaca. Jangan berdolak dalih, jangan cuba menegakkan benang yang basah. Saya terus terang, Rosmah, Kerajaan Agung ke-17, Kerajaan PMX, Kerajaan Madani tidak akan tutup lebih 20 kes jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, jenayah kamu tidak membayar cukai dalam Mahkamah Malaysia. Untuk rekod, masih banyak lagi kes-kes jenayah besar Rosmah Mansor yang tidak ditutup oleh SPRM, oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Agung ke-17 Pakcik Manci Otto Arum. Kerana end game ini, seluruh dunia akan menyaksikan Rosmah yang takut mahu berjumpa dengan suaminya dalam penjara Kajang. Lambat atau cepat, akan mati sia-sia dalam penjara Kajang. Saya ingin tegaskan dan saya ingin ulang, nasi sudah jadi bubur, Rosmah. Tidak ada sesiapa yang boleh bantu kamu untuk tutup kes rompakan, untuk kamu lari daripada hukuman penjara ini. Orang tamak selalu rugi. Kebodohan dan kedupangan kamu, Rosmah, adalah kamu tamak merompak
projek tenaga solar hybrid di Sarawak bernilai bilion-bilion ringgit ini. Kamu Kantoi menerima wang rasuah wang rompakan 6.5 juta ringgit yang disaksikan oleh ramai orang yang masih hidup hari ini. Kamu juga Kantoi meminta wang sogokan rasuah 187.5 juta ringgit daripada Tauke kroni kamu dalam skandal rompakan projek 1.25 bilion ringgit ini. Malu weh Rosma, kamu sangat kaya raya bersama suami kamu. Boleh-bolehnya kamu kalah teruk dalam mahkamah Malaysia. Kamu mempunyai kabel besar. Boleh-bolehnya kamu kalah lagi di mahkamah persekutuan hari ini. Taubat Rosma, taubat. Ini adalah teguran Allah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu tutup kes rompakan kamu di mahkamah dunia ini. Ibrahnya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Rosmah dan banduan Najib merompak dalam negara ini, akhirnya tersungkur hancur. Bagai pinang dibelah dua, mati sia-sia dalam penjara kajak. Apapun, saya salute and respect kepada hakim-hakim di mahkamah tertinggi negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Walaupun kita tukar kerajaan banyak kali, walaupun kita tukar Perdana Menteri 100 kali, Rosma Mansor semakin tertekan dan semakin malu kalah hari ini kerana gagal menutup kes rompakan projek solar bernilai 1.25 bilion ringgit. By prospect, saya ingin bocorkan rahsia sulit. You like it or not, Rosma? You believe it or not? Pengakhiran kehidupan anda, anda akan mati sia-sia dan miskin serta bankrupt, meringkuk dalam penjara kajang kerana kekalahan dalam perbicaraan mahkamah. Kes rompakan projek tenaga solar 1.25 bilion ringgit yang mana kamu telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda hampir 1 bilion ringgit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masin mulut saya, Pak Cik Makcik Otto Arung, Rosma Mansur dan banduan Najib, tidak ada kekebalan undang-undang di negara ini. Rule of law is rule of law. Dan inilah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara Malaysia. Mahkamah Malaysia yang bebas, yang berdaulat, kekal. Untuk tidak tutup kes rompakan Rosma Mansur bilion-bilion ringgit ini. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, Allah Maha Kuasa, Rosma Mansur dan banduan Najib, cash is king laki bini ini sudah tidak ada kuasa. Checkmate and masuk perangkap sendiri 100 kali. Laki bini penyamun yang overconfident merompak selama berkuasa di Putrajaya 10 tahun memperbodohkan rakyat dan memiskinkan negara. Rosma, jika kamu mahu selamat dan tidak mati sia-sia dalam penjara, jangan kasih lama hukuman penjara ini. Bayar balik duit yang kamu rompak daripada rakyat Malaysia 1 bilion ringgit kepada hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Jika tidak, kamu akan terus ditertawakan oleh 33 juta rakyat. Mati dengan cukup romantik bersama banduan bosku dalam penjara neraka rakyat. Game is over, Rosma Mansur. Sekian, terima kasih. Datin Seri Rosma Mansur gagal mendapat kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung usahanya mencabar kesahihan pelantikan mendiang Dato' Gopal Sri Ren sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek tenaga hibrid solar.
Panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos RM30,000. Hakim Abang Iskandar berkata, permohonan Rosmah bagi mendapatkan kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Tiada isu baru ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya dan menambah bahawa selain itu juga tidak ada isu kepentingan awam untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Dua lagi hakim ialah Hakim Dato' Nordin Hassan dan Dato' Abdul Karim Abdul Jalil. Rosmah yang juga isteri bekas Perdana Menteri, Dato' Sri Najib Razak memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi pada 24 Jun 2022 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sri Rem sebagai ketua pendakwa dalam kesnya dan untuk membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sri Rem sebagai responden. Rosmah yang kini berusia 72 tahun, memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Rem sebagai timbaran pendakwa raya kanan melalui tiga surat pelantikan, fiat, masing-masing bertarikh 8 Julai 2020, 11 dan 21 Mei 2021 adalah menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes projek solar yang berlangsung dari 15 November 2018 sehingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah serta batal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan mengikut Seksyen 16(a)(a) Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pada 30 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun turut ditolak. Beliau kemudian memfailkan permohonan pada 5 Julai lalu untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Rayuan, memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hibrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta. Rosmah kemudian memfailkan rayuan terhadap sabitan serta hukuman dan kini bebas dengan jaminan RM2 juta. Sri Rem yang juga bekas Hakim Mahkamah Persekutuan meninggal dunia pada umur 79 tahun awal tahun lalu. Dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan hari ini, Rosmah diwakili oleh Peguam Dato' Jagjit Singh dan Dato' Akbardin Abdul Kadir. Peguam Kanan Persekutuan, SFC, Syamsul Bulhasan yang dibantu SFC Liu Hong Ben bagi pihak responden berhujah bahawa permohonan itu perlu ditolak kerana persoalan undang-undang yang dibangkitkan bukanlah persoalan baru, tidak bermanfaat atau penting kepada orang ramai.